Okay, label ikut jam lah. Kali ni kalau tengok K dia ada di sebelah kiri. Okey, 11. Okey. Apa beza? Mana boleh? Ya, yang tu kita nak tengok mana boleh. Sebenarnya okey, yang ni kamu kena dengar ni. Sebenarnya kalau untuk objek macam ni pun kan, bukannya libat dua benda. Jadi ambil sebelah kiri ataupun kanan sama. Jadi kalau dia biasa ambil sebelah kanan, kita ambil sebelah kanan lah. Walaupun claim dia sebelah kiri. Oh. Ambil yang sebelah kanan. Okay, ambil sebelah kanan. Okay, betul. Jangan lupa kita nak unjurkan daripada atas ni ke bawah. Okay, yang ni 3 dengan 9. 4. Okay, jadi kita buat bukaan. Okay, kita pusingkan.
Okey, kemudian kita bila dah tandakan semua, pilihlah sama ada nak buat bahagian atas dulu ataupun bahagian bawah terlebih dahulu. Kalau kita nak buat bahagian atas, kita kena tengok dekat sini lah. Satu, dua, tiga dekat sini. Satu, dua, tiga. Ha, tengok dia punya jenis potongan lah. Kalau tengok lengkung dekat atas macam mana, dengan potongan dia dekat bahagian bawah macam mana. Okay, jadi ketinggian untuk 1.11 dan juga 2.10. Kita tengok bahagian atas. Okey, 1.11 berkongsi ketinggian yang sama. Begitu juga 2.10 berkongsi ketinggian yang sama. Okey. Kita boleh tengok untuk 1.11 ini, yang ni untuk 2.10 dan yang ni untuk 3.9. Okey, kita buat bahagian atas terlebih dahulu. Yang ni untuk 1.11, yang ni untuk 2.10, yang ni untuk 3.9. Dan yang sebelah kanan ni kita tengok. Okay, yang ni untuk 4.8, 5.10. Semua fungsi ketinggian yang sama lah. Okey, jadi kita nak pindahkan ketinggian lah, satu demi satu. Kita mula dengan K. Ini ketinggian untuk K. Lagi tanda. Dekat permulaan dengan dia punya penamat. Okey. Okey. Kemudian nombor okay, yang kedua ni adalah 1.11. 1.11. Okay, yang ni kita akan tanda 1.11. Kemudian 2.10. Ini 1.11, 2.10. Tiga dan juga 9. Okay, yang lain-lainnya berkongsi ketinggian yang sama. 3 sampai 9. Tiga sampai sembilan. Terima kasih.
Okey, 3 sampai 9 berkongsi ketinggian yang sama. Ini saya tulis buat gelap ni siaplah sebab dia bentuk kon. Okey. Yang dekat bahagian depan dengan pengamat sahaja dia bentuk okey, bila dah siap bahagian atas, kita akan buat bahagian bawah lah pula. Okey, bahagian atas dia start lengkung. 3 sampai 9 ketinggian yang sama, jadi lengkung yang biasa. Yang ni lengkung kurang sama lah, simetri untuk 3 sampai 9. Okey, kemudian bahagian bawah. Kalau tengok ikut pusingan tu, 1, 2, okey. Untuk bahagian sebelah bawah. Okey, untuk ketinggian untuk 1, 2, 3, 9, 10, 11 boleh pakai dekat. Kalau kita ambil terus eh. Kalau ambil terus yang bersilang dengan kena. Okey, untuk 1, 11 kat sini 1 dengan 11. Kat sini 2 dengan 10. Boleh ambil terus ah. Ambil yang bila bersilang tu baru garis ke bawah akan dapatlah 210. Yang ni untuk 3 dengan 9. Okey, tetapi untuk 4 sampai 8 kalau kamu tengok yang 4 sampai 8 4 dengan 8 boleh dapat lagi. 4 dengan 8 boleh dapat. Ni. Ni 5 dengan 7. Okay. 4, 8, 5, 7. Kat sini adalah untuk 6. Okay, ada banyak detail eh. Kena tengok lah. 1, 11, 2, 10, 3, 9, 4, 8, 5, 7 dengan 6.
Ambil dekat persilangan ah, tarik turun straight ke bawah. Okey, tempat persilangan dia dekat mana? Contoh sini adalah untuk kalau 6 memang kena dekat hujung 6. 5 dengan 7 kena dekat sini. 4 dengan 8 bila tarik ke bawah kena dekat sini. Okey, jadi ada banyak ketinggian lah nak kena pindahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ambil satu ke satu, paling bawah sekali 1 dengan 11. 1 dengan 11 ni dekat bawah lah. Kemudian 2 dengan 10. 3 dengan 9. 4 dengan 8. Saya tanda je, saya tak garis lah. 5, 7. 6 dia sama dengan K. Ni saya nak buat sini K, 6. Sini 5, 7. 4, 8. 3, 9. 2, 10. 1, 11. 1, 11 dah bawah. Okay, nak pindahkan dia. Ya. Sebelas. Dua sepuluh. Okay, jadi kena pindahkan setiap ketinggian ni 111, 210 dekat yang kita dah labelkan lah setiap ketinggian ni pada titik yang telah ditandakan. Ini tandakan. Ya. Thank you.